Assalamualaikum warahmatullahi Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita malam ni sekali lagi di pentas Fikrah dan Hujah, podcast santai kita dengan sembang-sembang tajuk-tajuk yang menjadi topik-topik perbualan hangat di kalangan masyarakat. Tapi sebelum tu, macam biasa, Fikrah dan Hujah akan menampilkan menu-menu terhangat di pasaran. Dan untuk perhatian semua penonton Fikrah dan Hujah pada malam ini, kita masih lagi bersiaran di Perlis, tapi menu kita jauh daripada mana, Datuk? Menu hari ini ya. Tengok. Macam ni, yang atas yang depan sekali ni ialah ni. Roti lah. Roti ni kita ala-ala Uzbek sikit, Uzbekistan. Jadi ni isteri ana masak sendiri tadi. Isteri Uzbek kan? Cuma dia belum Uzbek. Jadi roti Uzbek lah, tapi buat sendiri ni. Buat sendiri. Okey. Kudun-kudun sebagai duta Uzbek lah. Dan Datuk juga adalah duta Uzbek. Duta pelancongan Islam. Okey. Jadi Uzbek. Maksudnya Uzbek ni mengalu-alukan kita melawat lah. Mengalu-alukan kita melawat. Jadi Ustaz Mat boleh ajak siapa penonton-penonton nak melawat Uzbek. InsyaAllah bersama Datuk dan Doktor kita ke Uzbek, nanti kita buat package. Sebenarnya 2019 kami dah pergi dah. Datuk bawa anak pergi. Itulah Datuk kata ni jubah beli kat sana. Betul lah pada satu ni. Anak tinggal tanya balik untuk jubah ni. Dulu nak pakai. Memang kami beli. Ni bukan jubah Mongolia. Okay. Ini jubah Uzbek ah. Yang anak punya tu Datuk tolong bayar kan. Jadi anak kena pergilah sebab belum ada jubah Uzbek. Datuk boleh cerita sikit, dia Uzbek ni dia makan nasi ke makan roti je nak? Tak tahu, kita duduk pergi kat pasar dia ni roti lah, tapi roti dia macam-macam, bulat tengah ada lubang tu. Yang tenggelam kan? Tenggelam yang tu. Dia kalau lalu pergi kat pasar dia tu wangi betul ya, roti dia sedap betul. Yang ni kita buat try ya. Yang ni kita tengok apa resipi lah internet lah. Tapi jadi ya, pasal dia kembung elok ni. Tapi antara roti, antara resipi dia yang anda bawa balik ialah mastawa. Dia ada rempah dia. Mastawa tu nanti bukan rasanya Ustaz Mat pernah makan lah kot. Kalau dia mastawa ni nak macam nasi apa nama bubuk lah, tapi dia ada rempah lah. Dia macam bubuk tapi bubuk rempah tu. Dia boleh menggantikan bubuk McD bagi siapa yang boikot. Katanya orang Uzbek ni makan kuda. Kuda ya. Setiap hidangan ada kuda. Dia buat macam salami. Kuda ni okey, boleh makan lah. Boleh makan. Kita apa nama Uzbek ni, kita dulu pun tak pernah pergi. First time bila kerajaan Uzbek tawarkan kita pergi, anak pergi bawa Dr. Rora dan berapa ramai lagi kawan-kawan yang lain. Dan akhirnya kita tengok Uzbek ni satu negara yang menarik lah. Menarik ada, untuk dilawati ya. Ada kubur Imam Bukhari. Ada banyak tokoh-tokoh di sana, ada Imam Tirmizi dan berbagai lagi. Ahli hadis banyak di sana. Banyak. Dan yang menariknya di sana tu bila kita pergi, biasanya negara orang Islam ni dia sinonim dengan tak bersih. Tapi Uzbek ni bersih. Uzbek bersih. Sangat bersih. Uzbek bersih. Alhamdulillah. Uzbek ni dia negara orang Islam yang boleh kita ni image bersih ya. Cuma dia bermazhab Hanafi ya. Dia mazhab Hanafi. Cuma dia Soviet lama, kadang-kadang agama dia perempuan ni. Tapi dia pun kembali. Baru ni anak pergi tengok, masya-Allah, pergi sembahyang subuh di masjid dah ramai orang dah sembahyang masjid. Alhamdulillah. Kita dulu pergi dia di atas jemputan. Kita pun tak tahu dia. Kemudian dia jemput lagi sekali. Dia istihar ana sebagai duta pelancongan Islamic tourism dia. Tak ada gaji pun. Tapi selalulah dia duk ajak pergi. Jadi, untuk promosi negara untuk dia. Untuk promosi, dan menteri dia bila datang sini pun selalu berjumpa. Imam dia pun, Imam Syak dia datang pun mari rumah ni juga. Jadi pengalaman. Dia kira baru nak kembali sebab masa kita sembang dengan ustaz-ustaz di sana pun. Dia ada ustaz-ustaz di sana yang lepasan Madinah. Ada. Yang kita jumpa tu ada lepasan Mesir. Jadi bila sembang tu dia sebut, dia kata dulu masa di bawah Soviet memang dilarang kan untuk beragama. Hari raya pun terpaksa sembunyi-sembunyi. Jadi nak bertakbir ke apa ke buat sendiri-sendiri sebab bimbang takut ditangkap oleh Soviet masa tu. Komunis. Tidak tak beragama. Jadi kita tanyalah macam mana you tahu agama Islam, sebab dia kata dipesan oleh orang-orang sebelum. Kalau orang tanya kamu apa agama kamu, kamu sebut Islam. Siapa Tuhan kamu, sebut Allah. Nabi kamu sebut Muhammad. Sampai tara tu lah
mereka ditekan. Syak lah sebenarnya perjuangan mereka. Mereka pergi ke bandar kadang-kadang tentera Soviet tanya, awak percaya Tuhan tak? Kalau kata percaya Tuhan, dia tahan. Tahan dengan mak bapak sekali. Yeah. Mari ke rumah dan semuanya. Mereka lama pengalaman yang dahsyat lah di bawah komunis. Tapi mereka kekal sebagai Muslim. No? Kekal. Yeah. Tapi ada kesan lah kita tengok banyak yang tak tahu tentang agama. Tapi sekarang nampak kembali balik. Yang mengiring kami tu, yang menjadi turis guide kami tu, dia boleh berbahasa Indonesia. Ya. Dia boleh berbahasa Indonesia. Tu lupa dah nama Pak dia. Pak Timur. Ha? Pak Timur. Ha. Dia, dia orang Uzbek yang boleh cakap Indon. Dia main ke Indonesia. Dia orang ni datang ke Indonesia belajar bahasa Indonesia kerana pelancongan juga. Dan balik bercakap Indonesia yang fasih. Kita disebut, kita heran dengar juga. Dia sebut, dia kata masa di Indonesia lah dia dengar azan. Dia kata apa tu? Padahal dia Muslim. Tapi disebabkan pengaruh Soviet yang kuat masa tu kan. Rakyat dia macam mana? Berkahwin banyak ke berkahwin seorang? Dari mereka tak ada benak ganggut kan. Mereka tu bukan undang-undang Soviet yang ada. Masih ada lagi sakit baki undang mereka. Tapi tak tahulah, tak jumpa lagi yang kahwin dua. Tak ada. Mungkin kita pun tak luas berkalan. Biasanya mungkin ada juga kot. Tak jadi budaya dia pun lah, macam setengah-setengah tempat kan. Apa, isteri ramai eh? Ada. Semalam ada tetamu daripada Nigeria. Dia cerita dia, negeri dia, dia kata biasa. So jiran dia apa semua kahwin 3-4. Tapi dia ingat dia nak kahwin dua je lah. Dia kata tak mahu banyak. Itu maksudnya dia Nigeria? Nigeria. Datuk tengok macam mana isu poligami ni, dia macam tak ada kesudahan tu. Tapi kita tengok kadang-kadang golongan feminis kan yang macam agak lajak daripada laju ni. Poligami adalah satu, pertama poligami ni bukan benda yang kalau kita nak kira dari segi manusia kenal lah. Kalau Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it's not being introduced by Nabi Muhammad sahaja. Maksudnya sebelum itu memang dalam Judaism, di dalam Christianity adanya bab poligami. Ini dalam cerita nabi-nabi dahulu ada poligami. Cuma yang poligami ni menjadi polemik kadang-kadang barat nak timbulkan tentang poligami. Dulu seketika serangan terhadap besar terhadap Islam, dikatakan Islam benarkan poligami. Tandang-tandang mereka lupa Bible yang mereka baca tu penuh dengan cerita poligami. Old Testament yang mereka baca tu penuh dengan cerita poligami. Tapi Islam datang dengan peraturan, dengan kawalan, kawal selia yang jelas. Tapi barat akhirnya jadi apa? Apabila mereka tak benarkan poligami, kita tengok mereka ada pasangan-pasangan luar dan macam-macam. Mereka tak kahwin langsung. Sebahagian tu mereka telah tinggalkan ajaran Kristian yang sepatutnya. Tapi poligami ni kemudian jadi polemik, malangnya kebelakangan jadi polemik di kalangan orang beragama sendiri. Ya, betul. Cuba memberikan interpretasi terhadap atau tafsiran yang salah. Dia soal emosi. Emosi. Sedangkan poligami menyelesaikan masalah bagi yang ingin mengambilnya sebagai penyelesaian. Bukan satu kewajipan, tapi mengambil penyelesaian. Banyak orang bila cakap pasal poligami, cakap suami tak adil, suami apa? Suami tak patut, suami tak buat tak kena pada isteri. Curang. Tapi kalau kita tanya, kes suami pukul isteri, suami tak layan isteri dengan betul, ataupun sebaliknya juga berlaku. Ini kes poligami je kah? Yang seorang pun yang jadi juga. Yang seorang lagi banyak kes. Apa yang kendali mahkamah yang duk belanda datang kes ni, bukan kebanyakan kes poligami. Kebanyakan yang pukul isteri lah, yang buat macam-macam, yang tak peduli anak lah, yang tak, yang apa, kaki judi lah, apa semua. Bukan kes poligami. Poligami ni polemik yang ditimbulkan oleh, yang masalah yang timbul itu yang tak terlibat apa langsung tu. Kena menikah apa tak? Bukan kata seorang lah. Itulah dia, bila media sosial memberikan ruang kepada semua orang untuk menulis dan menyuarakan pendapat. Jadi sebab itu kadang-kadang benda tu tak tertapis. Kan? Yang menariknya kadang-kadang sebahagian daripada ialah orang yang ada ilmu agama pun kadang-kadang dalam bab ni juga tergelincir. Sepatutnya kita letak dulu perasaan kita, apa saja emosi kita, kita letak tepi dulu. Kita melihat kepada fakta. Faktanya boleh ke tak boleh? Pertama boleh. Kan? Walaupun mungkin dia tak suka dan tak setuju. Tapi janganlah sampai mencari alasan-alasan yang kadang-kadang tak valid.
Contohnya macam disebut, kalau kamu nak sangat poligami ni, pergilah cari perempuan umur 40 tahun ikut macam sunnah Nabi SAW. Kita tahu dalam bab Khadijah umur 40 ketika menikah dengan Nabi SAW tu bukanlah satu riwayat yang disepakati oleh semua sejarawan. Ada juga riwayat daripada Ibnu Ishaq yang mengatakan 20 lebih waktu Nabi SAW bernikah dengan Khadijah. Nabi tu 20 lebih, Khadijah pun 20 lebih. Tapi bab umur yang dituntut tu nikah. Nikah. Tapi umur bukanlah satu tuntutan. Dia kata kena tunggu isteri pertama lu mati. Jadi betul lah memang Nabi SAW bersama dengan Khadijah tak menikah lain. Tapi bila Khadijah wafat, Nabi nikah lah dengan Aisyah, dengan Saudah dan sebagainya. Tapi bukanlah sebagai satu tuntutan untuk seseorang yang memerlukan untuk menunggu isteri pertama mati dulu. Tak perlu pun. Tapi nak bagi tahu juga, poligami ni bukan untuk semua orang. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dua, tiga, empat dan satu. Maksudnya hanya untuk orang-orang yang perlu dan orang-orang yang berani. Maksudnya dia ada peruntukan, dia nak pakai, dia rasa dia mampu, dia rasa dia berani dan dia jalan. Tapi ada orang dia tak mampu, dia tak berani. Kadang-kadang ada orang dia sembang, tapi dia tak buat pun. Kan? Sembang kemah tu biasanya tak buat lah. Dan macam Datuk kata lah, dia macam ubat. Dia macam ubat lah. Siapa nak ambil, dia boleh ambil. Dia banyak keadaan. Kadang-kadang kita ni, kadang-kadang orang cakap ni, dia fikir sempit tentang diri dia. Ada orang, isteri dia mungkin tak mampu. Kalau agama kata satu saja, adakah dia apabila isteri dia tiba-tiba sakit, tak boleh melayan di sudut seksual suami dia? Suami dia memerlukan. Dia lelaki, mungkin sehari pertama mungkinlah begitu ideal sekali, tak apa, saya sabar. Puasa. Tapi beberapa hari dia boleh sabar. Adakah kerana dia terdesak, nanti dia akan mendorong dia buat benda yang tak elok, maka untuk itu dia cerai buang isteri yang sakit, ataupun dia simpan isteri yang sakit, dia dapatkan isteri yang kedua. Ataupun kemudian mungkin suami dia kahwin, kata isteri dia menopause atau seumpamanya yang tak mampu lagi layan suami dia. Dan suami memerlukan. Bukan semua suami malaikat yang begitu harta lebay pun belum tentu. Jadi maksudnya dalam keadaan yang demikian, adakah dia kata oleh kerana ni you dah tak boleh layan I dah, you apa, kalau I takut I terjatuhlah maksiat, I kena cerai you, akan menikah seorang lagi. Itu lagi tidak adil untuk dia. Kan jadi lebih baik dia simpan yang ini, tapi dia dapat selesaikan masalah. Soalnya sembuh, ya. Sembuh. Macam Datuk sebut tu menarik juga. Macam apa, kasih sayang ni dia bukan macam teh ni, kita tuang cawan tu dia kurang. Kasih sayang ni dia bukan benda macam anda selalu sebut lah. Kalau kita ada anak yang pertama, kita sayang anak kita yang pertama. Lepas tu kita dapat anak yang kedua, kita kena kata anak yang pertama, minta maaf lah abah, tak dapatlah sayang kau macam dulu, dah dapat adik kau, kena bagi dua sayang tu. Lepas tu dapat yang ketiga, minta maaf lah sayang, kurang sikit nak bagi tiga. Orang yang ada 12 anak, dia kurang sayang lah sebab nak sayang nak bagi pada 12. Dia bukan seperti itu. Dia bukan seperti itu. Orang yang cinta isteri juga demikian. Mereka yang ada isteri yang lebih ni, dia sayang lah semua isteri dia. Kebanyakan hal yang berlaku ni bukan kerana suami tak adil, bukan kerana suami tak sayang. Kalau dia tak sayang, dia cerai daripada awal. Dia tinggal, ya. Tapi kerana soal dia tertekan, takut orang kata apa, member-member kata apa kat dia nanti, yang tu je. Member kata apa, dan dia biasalah emosi wanita. Saya tak nafikan. Saya tak nafikan wanita. Bukanlah kita kutuk cemburu. Biasa cemburu pun tak nak sayang juga. Tapi untuk menolak poligami itu sebagai satu penyelesaian lah beberapa keadaan, tidak benar, kan? Tidak benar. Dan poligami ni pun macam Datuk sebut tadi, kadang-kadang ada satu keperluan. Tapi kadang-kadang masyarakat kita kata, ah, tu nak kahwin tu sebab nafsu. Nah, memanglah orang kahwin sebab nafsu. Utama pun sebab nafsu. Bukan kahwin nak suruh masak tong yam, dia tak payah. Suruh makcik kedai tu masak, tak apa dah. Takkan nak buat roti. Sebab tu kadang-kadang kita kena hati-hati. Sebab bila kita menunjukkan yang kita tak suka ni. Semalam ada baca satu posting yang menunjukkan bagaimana pula kalau perempuan boleh poligami. Cuba bayangkan, dia letak seorang perempuan tengah-tengah katun, lepas tu suami pertama dan suami kedua. Ini satu benda yang bahaya. Kerana dalam hadis Nabi SAW, walaupun hadis ni ada pertikaian sikit pada sanad dia, tapi dia sudut makna dalam fadail amal kita boleh gunakan, kerana ia menyokong usul Islam yang umum, iaitu Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta
yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi, kan, atau kama qal, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga hawa nafsunya menjadi mengikut apa yang aku bawa. Maksud apa yang ada dalam syariat Nabi SAW tu, hawa nafsu dia follow. Riwayat ini memang ada perbahasan sikit, tapi kebanyakan disebut ketika mana kita melihat benda ni, kita rasa kita tak suka, lepas tu kita cuba bayangkan pula macam mana kalau perempuan boleh bersuami ramai. Ini haram di sudut syarak. Jadi bahaya ni, kan. Walaupun mungkin kita rasa macam main-main nak bagi si lelaki rasa apa yang perempuan rasa, tapi dia bukan cabar suami, dia ada cabar Tuhan. Itulah, kita rasa macam dia nak cabar suami, dia nak cabar lelaki, tapi sebenarnya seolah-olah macam dia nak mempertikaikan syariat Tuhan. Kan, dia tak suka, mungkin dia boleh letaklah syarat di awal-awal perkahwinan. Letak syarat awal-awal. Tapi masa awal-awal tu mungkin dia pun risau juga, takut letak syarat awal-awal ni tak ada orang hendak kat aku pula, kan. Tak, dia tak mau tak apa. Dia boleh beritahu, saya tak mau awak kahwin satu lagi. Kalau awak nak kahwin, dia boleh tak syarat. Kalau awak nak kahwin seorang lagi, awak cerai saya. So, okey. Itu dia minta lah suami dia. Agama pun dia dah tak mampu, dia kata ada wanita yang datang mengadu kepada Nabi. Apa nama, Sabit bin Qais, dia isteri dia mengadu kepada Nabi, Nabi bagi untuk dia ni. Cumanya ialah kalau ditanya soal keadilan, dia orang ni argue macam tu lah. Kerana Quran kata walan tastati an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, kan? Kamu tak mampu, kamu sama sekali, you will never be able to do justice or to be equal between your wives. Kamu tak akan mampu untuk adil, untuk walaupun kamu sungguh-sungguh. Tapi itu, yang diperkatakan itu maksudnya emotional justice ataupun emotional equality. So dia tak mungkin di segudut keadilan perasaan tu, mustahil lah. Itu yang dimaksudkan. Sebab tu Quran tak kata jangan kamu tumpu di kami. Dia tak buat fala tamilu kullal main. Jadi untuk itu Tuhan kata jangan kamu nampak sangat. Jadi maksud jangan kamu nampak sangat cenderung, kan. Fata zaruha kal muallaqah. Nanti kamu biarkan dia tergantung-gantung. Maksudnya Tuhan tak kata kalau kamu tak mampu, kamu jangan. Macam kita ada anak. Mungkin orang ada 5 anak. Ada anak, ada kecenderungan. Ada satu anak tu mungkin hati dia sayang lebih. Adakah dia berdosa kerana perasaan dia tu? Dia tak berdosa selagi mana dia tidak bertindak secara tidak adil. Isteri dia mungkin semua dia bertindak adil di sudut hari pemberian semua. Tapi dalam hati tu mestilah ada kot seorang hati dia lebih, rasa lebih. Itu Tuhan perasaan. Perasaan tu Tuhan tak hukum, maksudnya. Tak mungkin lah untuk tak kita mungkin lah. Kalau kita kata nak kena adil semua, anak pun tak boleh lebih daripada 2-3 lah. Sebab kita takut sayang lebih, aku menombok satu berdosa. Tapi Datuk, macam kita terus tengok kan, poligami ni dia ada satu lagi segi. Orang kita ni kalau kahwin tu dia jadi macam satu benda yang buruk. Tapi kalau tak kahwin, dia macam memudahkan yang haram, menyusahkan yang halal pula, kita tengok. Kan, kalau nak kahwin ni dia jadi susah, jadi satu aib pula. Kalau orang kahwin ni macam air, macam kena tegak basah tu. Kan, ini satu fenomena yang kita tengok dalam masyarakat ni. Tu hari tu jadi tu dah angkat pun pergi cari kata tak sah. Tak sah lagi kan. Sedangkan orang tu dah berusaha untuk kahwin apa semua. Dia keadilan yang dituntut tu keadilan zahir lah, kan. Keadilan zahir, perasaan tidak. Dan bila inilah kita kata indahnya Islam tu, dia melihat suami ataupun lelaki ni tabiat dia tu, dia tak macam perempuan. Maksudnya ada lelaki ni yang dia memerlukan lebih, walaupun bukan semua, kan, walaupun bukan semua, tapi ada yang memerlukan lebih. Jadi peruntukan tu ada. Siapa nak pakai, pakai. Siapa yang rasa tak mampu, maka tak perlulah pakai. Tapi apabila dia rasa dia nak pakai peruntukan tu, dia nak rasa nak lebih daripada satu, maka Islam letakkan, bila you nak satu benda yang seronok pada diri, maka dia datang dengan responsibility, dia datang dengan tanggungjawab. Maka perlu ambil dia sebagai isteri, kena bagi nafkah, kena bagi tempat tinggal dan sebagainya. Inilah keindahannya. Maksudnya kalau you nak lebih, Islam letakkan ruang, kena tanggung, kena bertanggungjawab. Dapat anak, kena bin pada dia, kena tanggung anak tu. Dan kena jadikan seperti mana isteri pertama di sudut zahir. Hak-hak tu semua sama. Hak-hak tu semua sama. Walaupun jadi, nombor dua kan. Ya, jadi pada suami pun dia, yang nak lebih ni pun dia kena fikirlah juga. Kan, dia kena fikirlah. Maksudnya kalau dengan seorang tu dia dah sakit kepala, dia kena tambah satu lagi. Tapi ada orang dia kata jalan. Yang penting aku nak. Silakan. Tapi sila bertakwa.
Ha, ini yang kadang-kadang itulah kata-kata. Bila baca hadis-hadis yang berkenaan dengan poligami ni, kadang-kadang kena seimbang juga. Bab peruntukan lebih tu seronok tang lelaki lah. Tak seronok tang perempuan. Tapi bila mana Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Ahmad kan, Nabi sebut man kana lahu imra'atan aw zawjatan famala ila ihdahuma yaqama yawmal yaqumu yawmal qiyamah wa syaqquhu ma'il. Atau kama qala, siapa yang ada miring, dua isteri dan dia tak berlaku adil dari sudut pemberian zahir pada kedua-duanya, maksud dia cenderung pada salah satu, tak adil kan, ha, maka nanti rebih bau dia bila bangkit di hari kiamat. Maksudnya ha, hadis-hadis seperti ini pun perlu dibaca supaya golongan yang nak berpoligami ni ada sifat takwa ketika mana melaksanakan hukum Tuhan ni. Ya. Ah, macam tu. Dia kita macam saya kata-kata Ana sebut tadi, bagaimana kita melihat isu poligami ni? Kita nak melihat dia sebagai satu penyelesaian ke, kita nak melihat dia sebagai satu masalah dalam masyarakat? Kan? Kalau kita melihat dia sebagai satu penyelesaian yang Islam kehendaki, kita tengok pasal penyelesaian lah. Kerana bukan semua orang sama. Satu ada lelaki tu dia memang jenis dia tak, isteri dia dia memang suka satu, dia tak boleh lebih pada satu perempuan. Kemudian dia memang tak boleh, tak mampu. Dia tu dia pula turun cakap mewakili lelaki yang lain. Itu masalah lah. Macam Dr. Ruzami sebut tadi, ada lelaki yang dia memang perlukan lebih daripada satu. Dia jadi masalah pada diri dia. Kalau tak berlaku itu, nanti akan datang masalah-masalah yang lain. Cuma masalah kita dalam masyarakat tu macam tu lah. Kalau dia tak kahwin, tak apa. Hang bawa pun tak apa. Jangan jangan kahwin. Itu dia masalah. Dan kemudian kadang-kadang pejuang hak wanita ni dia lupa. Yang isteri kedua tu pun wanita juga. Ha. Boleh kan kalau dia lelaki? Adakah dia suka kontu dengan isteri ni? Kontu ni mengandung lah apa, tak kahwin. Tak ada hak apa, ataupun dia mendapat wanita juga yang dizalimi itu. Dan satu benda yang menarik juga bila sebut pasal peruntukan ni, ada lelaki yang nak, ada lelaki yang tak mau pakai. Dan ada seorang sahabat. Dia ni sahabat bukan doktor sendiri kan? Bukan. Dia ada seorang sahabat. Dia kebetulan tak ada anak. Dia kahwin lama, menikah lama tapi anak tak ada. Cuma dia bila menikah lama anak tak ada ni, isteri dia bagi tawaran kat dia. Nikah seorang lagi. Tapi dia tak mau. Dia tak mau ambil. Dia tak mau. Tak mau ambil offer nak tu. Nak bagi tahu kata. Ada orang walaupun dah terbentang dah jalan di depan mata dia, tapi dia tak mau guna peruntukan tu. Maksudnya kepada orang perempuan ni kan, silalah berlaku adil. Maksudnya selalu disebut lelaki berlaku adil. Sebila-sebila lelaki, lelaki semua sama, semua begitu. Ada yang nak guna peruntukan tu, ada yang tak nak. Ada guna. Yang dah ditawarkan. Ada kan? Yang dah ditawarkan pun tak mau kan. Tak jadi, semua alim kan ada bar, data. Ya. Yeah. Kan. Okey. Tadi kita sebut poligami ni sampai 4 kan. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh. Selain daripada 1, 2, 3, 4 dalam poligami ni, kita ada 1, 2, 3, 4 dalam mazhab. Jadi macam mana? Boleh tak kita poligami dalam mazhab? Mazhab 1, mazhab 2, mazhab 3 ataupun bermazhab 4 terus? Dr. Razami dia keluar mazhab. Kan? Uzbek macam kita kata Hanafi kan? Sebab dia pergi tengok bola, orang pakai surat pendek. Kan? Jadi yang tengok bola pakai surat pendek tu keluar mazhab. Sedangkan yang duduk depan tu kadang-kadang Syafi'i lebih tu. Dia keluar mazhab. Kena tanya dia pun kosar solat tak? Jamak tak solat kalau pergi tengok bola. Tengok bola kan? Sedangkan tu masih dia pergi tengok. Jadi yang berdiri menyanyi lagu negara aku pun saya ingat keluar mazhab pasal muzik. Pasal muzik? Ya, betul. Dan macam mana doktor melihat isu, sebab orang timbulkan pula isu, terutama sekali isu-isu yang dia kadang-kadang dia keliru antara menghina, tolak, tak pakai dengan apa, tak terikat. Kadang-kadang bukan tak faham, sengaja buat tak faham. Dia ni Datuk Mufti pun mungkin boleh hurai lebih panjang lagi dalam bab bermazhab ni. Memang fuqaha ataupun usuliyun memang ada bahas, adakah wajib seseorang itu untuk beriltizam dengan satu mazhab dalam setiap masa, kan? Pendapat yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, Ibn Barhan dan kebanyakan fuqaha di zaman ni bersetuju dengan pandangan ni, iaitu tidak diwajibkan ke atas seseorang untuk beriltizam dengan satu mazhab dalam setiap keadaan. Kerana kalau kita wajibkan benda tu, kita akan membatalkan banyak amalan masyarakat. Kerana amalan masyarakat ni kadang-kadang mereka tidak mampu untuk beriltizam dengan satu. Jadi persoalan
tidak terikat dengan satu mazhab ni bukan persoalan yang baru, persoalan yang lama. Jadi boleh untuk beriltizam dengan satu mazhab, tetapi ia bukanlah satu kewajipan. Dan sebenarnya bermazhab ini memudahkan kita untuk belajar kerana dia berstruktur. Dan kita pun tak pernah di negeri ini, di Perlis ini, tidak pernah pun menghalang orang daripada belajar agama menurut kepada tata cara mazhab ataupun mengikut kaedah yang telah digariskan oleh mazhab. Tetapi dalam banyak keadaan asatizah kita akan menggunakan muqaranah, iaitu akan menggunakan perbandingan, bukan untuk nak menggalakkan orang bergaduh, tetapi nak memberikan pendedahan supaya orang tahu dalam bab ni ada 2-3 pandangan. Dan tak bolehlah ingkar kerana masalah ni masalah khilaf. Tapi yang kadang-kadang yang bercakap ni kan, yang menulis ni, dia sebenarnya timbul lah baru-baru ni satu orang menulis, menulis tentang kononnya salafi ni tidak bermazhab. Jadi direct ambil pada Quran dan sunnah. So tulisan ni ditulis oleh seorang yang menganggap diri dia sebagai muamalat analyst ataupun advisor dalam fiqh muamalat dan Islamic finance. Macam mana dia boleh menulis benda ni sedangkan dalam muamalat perbankan Islam kita pun sebenarnya memang rentah segalagi boleh mazhab. Kan kita tengok perbankan Islam dekat Malaysia ni, mana ada pakai satu mazhab, macam-macam mazhab. Mungkin kena saja kat bank kalau ada ambil dia sebagai penasihat supaya memikirkan semua. Kita boleh tulis surat. Kita pun heran macam mana dia boleh tulis macam tu sedangkan dalam bab perbankan yang dia dakwa diri dia jadi penasihat pun sebenarnya merentah banyak mazhab. Jadi ini satu benda yang double standard. Waktu nak ke bank, oh boleh rentah mazhab macam-macam. Tapi waktu ibadat, eh, kena pakai satu. Sedangkan kalau fuqaha bincang dalam bab talfiq ni, lompat-lompat mazhab ni, fuqaha ada bincang. Dia kata dalam bab ibadat lebih ringan berbanding bab muamalat. Kerana ibadat hak Allah, muamalat hak manusia. Kan dia kata hukukun nas mabniyah alal musyahah. Hak manusia ni dibina di atas ada rasa kedekut. Manusia kan dia jaga hak dia. Dia jaga hak dia. Berbanding hak Allah yang Allah Ta'ala itu bersifat rahim dan rahmah. Allah Ta'ala itu bersifat pemurah. Jadi sepatutnya dalam bab ibadat tu lebih sedikit longgar lah berbanding muamalat. Kerana tak berkaitan dengan hak orang. Tapi ibadat dia jadi ketat. Muamalat hak orang ni boleh pula lah. Boleh pula dia lompat-lompat. Dan ini pertama kadang-kadang yang cakap tu orang awam ni yang cakap, dia kata dia mazhab Syafi'i sebenarnya dia pun tidak ada mazhab. Mazhab dia ialah mazhab orang yang ajak dia lah. Kerana kalau dia kata mazhab Syafi'i, kalau kita tanya satu orang awam, pakcik mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Macam mana pakcik tahu kata mazhab Syafi'i? Dia kata saya mazhab Syafi'i. Dia tak tahu, dia hanya dia ikut mazhab itu atas apa yang ustaz tu bagi tahu kat dia. Sebab tu orang awam kata pasal apa buat kenduri roh, kita mazhab Syafi'i. Sedangkan dia tak tahu lah kenduri roh mazhab Syafi'i tak. Tak ada kenduri roh. Itu yang buat apa binaan atas kubur. Dia sangka dia mazhab Syafi'i sedangkan mazhab Syafi'i tak dilarang hal-hal seperti itu. Ini semua kerana orang awam ni dia sebenarnya tak ada mazhab. Mazhab dia ialah mazhab guru yang ajak dia tu. Mazhab dia mazhab mufti dah lah. Mazhab orang yang bagi fatwa. Orang yang bagi fatwa pada dia. Itulah mazhab dia. Kalau kawan tu kata dia bukan boleh baca Al-Um, dia bukan boleh baca kitab Nawawi ke, dia tak boleh baca kitab Imam Ramli ke, dia tak boleh baca. Dia hanya membaca apa yang mendengar apa yang orang kata. Dia orang awam, orang ami ni, dia sebenarnya mazhab dia mazhab orang yang ajar dia. Tapi kita bicara pada orang yang ada sikit pengetahuan, yang boleh baca, yang boleh rujuk. Manusia ni ada beberapa peringkat. Satu, ada orang yang dia iltizam diri dia dengan mazhab tu usul dan furu'. Usul tu maksudnya asas mazhab tu. Cara istidlal, cara pendalilan mazhab tu, macam mana dia ambil cara method dia tu. Metodologi mazhab tu dia follow. Dan keputusan-keputusan hukum hak kecil-kecil ni pun dia follow. Usul dan furu'. Ada orang dia follow usul saja. Katalah dia mazhab Malik, dia ambil lah kata umpamanya amal ahli Madinah ataupun dia ambil masalah istihsan umpamanya, ataupun dia ambil qaul sahabi umpamanya, dalil-dalil lah mazhab. Dia ikut dalam dia mazhab. Tetapi dia ambil usul saja. Tapi bila mari kat tatbik ni, dia tak ikut dah pengamalan ni. Pengamalan dia tak ikut. Bukan tak ikut mazhab, dia tak ikut mazhab tu. Jadi bila dia tak ikut, dia ikut mazhab lain. Dia ikut mazhab lain.
Artinya dia telah pegang yang usul mazhab tu, dia furuk dia terjadi mazhab lain, mazhab yang mana orang yang tarjih pandangan yang dia ambil tu. Ada orang dia yang furuk tu, yang hukum-hukum yang kecil ni, cabang. Hukum cabang, cabang tu yang dia ikut, tapi usul dia tak ikut. Kesemuanya itu orang di dalam mazhab. Kesemuanya itu di dalam mazhab. Sebab itu orang dah kata mereka ni tak ada mazhab. Apa habak mai? Satu benda yang menjadi pegangan dalam masyarakat ni, yang duk amal di kalangan ahli-ahli yang punya pengetahuan ni, sikit sebanyak tahu kuakak ni, bagi tahu satu hukum yang mereka ni tak ada mazhab. Yang abang tak ada mazhab pernah yang sebut. Yang tak ada mazhab tu maksud bukan je mazhab Syafi'i saja. Tak ada mazhab. Maksud mazhab mana pun tak sebut kau tu abang mai. Adakah depa kata depa ni semua nak ambil Quran dan sunnah. Kita sebut Quran dan sunnah tu sebagai dalil untuk mendekatkan kita kepada kitab dan sunnah. Tapi bila penghuraian, memanglah apa yang kita faham itu telah difahami oleh sama ada mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi atau Maliki. Mereka faham benda yang seperti itu, tak ada lagi kaul yang kita bagi tahu yang mereka tak faham. Kalau dia kata jangan sebut Quran dan sunnah, hampa ceramah jangan percaya Quran lah. Hampa ceramah jangan sebut hadis Nabi. Hampa hanya sebut kaul imam mazhab saja. Pasal apa sebut dalil? Artinya hampa juga ambil, dah kata masyarakat tak boleh faham. Dah kata masyarakat tak boleh faham dalil. Kita semua tak boleh faham dalil. Kita semua hanya kena ambil terus daripada buku-buku yang kata saja. Ini juga adalah masalah. Kerana mengikut mazhab tu okey, tetapi taksub pada mazhab itu dilarang. Taksub di mazhab maksudnya apa? Setelah kita tengok dalil, walaupun kita ternyata pada kita hujahan mazhab lain ataupun hujahan lain lebih kuat daripada mazhab kita, tapi aku kata aku ikut mazhab aku lah, walaupun pendapat lain kuat. Kerana artinya dia telah membelakangkan pada kesedaran diri dia. Dia telah membelakangkan, walaupun dia telah diberikan satu kesedaran bahawasanya ini adalah kehendak yang lebih dekat pada Quran dan sunnah, tapi aku tak mau. Aku kira mazhab aku. Itu maksudnya dia mendahulukan kaul manusia di atas Quran dan sunnah. Itu maksud mereka. Bukan masalah menyalahkan mazhab tu pada diri dia. Tapi kalau orang pergi ikut kaul tu di atas keyakinan dia, kaul tu kuat setelah mengikut study. Tak apalah. Tak apalah yang itu. Tapi sebab itu mengikut mazhab itu, itu boleh. Kita pun dalam fatwa kita ikut tu kan mazhab, tapi taksub itu yang dalam. Yang seronoknya Datuk kan, kalau kita, saya ingat sebahagian besar tak baca sirah-sirah fatwa Perlis, jelas menyebut inilah pandangan mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini. Tak ada pula yang tapi menyebut inilah. Tapi di Perlis ni kebanyakannya orang tak kata dah. Bahkan fatwa kita ni kebanyakannya dipakai lah. Orang kebanyakan orang yang kata tu 2-3 orang yang dia pun tak tahu apa. Dia kata dia pun ni tak ada mazhab, jadi dia pun tak tahu mazhab apa. Bagi dia mazhab tu hak buku perutkunan hak dia baca tu. Tapi alhamdulillah fatwa kita alhamdulillah dipakai dan di ini orang-orang di kalangan middle class dan seumpamanya, mereka tengok, mereka pakai walaupun bukan di Perlis saja. Bila kita tanya pasal apa ni, kami ikut Perlis dulu masa COVID. Pasal apa hangpa tak pergi jemaah-jemaah, kami ikut Perlis. Masa kita tutup dulu yang lain tak tutup umpamanya. Dalam hal muamalat pun banyak. Banyak muamalat ikut ramai. Kalau tidak kita tak ada ramai main menikah dengan di Perlis. Dan satu tuduhan yang jahatlah bila kata Perlis tolak mazhab ataupun Salafi tolak mazhab. Tidak terikat dengan satu mazhab berbeza dengan menolak mazhab. Itu pertama. Yang kedua, dia orang kata sekarang ni ada juga seorang ilmuan juga menulis, dia kata ini perkembangan menarik, ada Salafi contemporary yang dah mula nak bertamazhub, iaitu bermazhab. Hang ni baca bila sampai contemporary Salafi jadi bermazhab? Salafi ni pertama dia aliran akidah lah kan. Bahkan kalau kita tengok Ibn Taymiyah yang selalu diasosiatkan dengan Salafi, bermazhab Hanbali. Muhammad bin Abdul Wahab Hanbali, yang nama Wahabi tu diambil daripada gelaran dia lah, bapa dia Muhammad bin Abdul Wahab pun Hanbali. Tapi bukan hak baru ni lah. Bukan Wahab-Wahab tu. Sekarang ni orang tak kenal lah Wahabi. Orang kenal Wahab je. Tapi tu mazhab lain lah. Cuma yang tu tak ada mazhab. Saudi, negara Salafi dalam dunia ni kan, bermazhab Hanbali. Jadi sebab itu kita kata, hang ni, kita tak tahu baca kita apa sebenarnya dekat Mesir tu. Kan? Sampai duk kata Salafi contemporary, sejak lama dulu ada orang yang terikat dengan tak terikat ni. Bukan kata jalur Salafi saja, jalur Asy'ari pun sama. Asy'irah pun ada yang beriltizam, ada yang tidak beriltizam. Tengok masyaih-masyaih di Al-Azhar umpamanya, ada juga yang rentah-rentah mazhab dalam fatwa dia. Kalau ikut Asy'irah, dia patutnya dia tak boleh ta'lil perbuatan Tuhan. Allah buat sesuatu tu, kita tak boleh
sebut ta'lil kan, kenapa Allah buat tu. Kalau kita ta'lil tu seolah-olah Allah tu terikat dengan sebab. Allah buat sesuatu kerana Allah tu diikat pula. Jadi kalau ikut macam tu, Asyairah berlaku panas dalam perbincangan tentang maqasid syariah. Maqasid Syekh Kasyarah kata Allah turunkan hukum ni untuk itu. Allah turunkan ini untuk itu. Itu asalnya ditolak dalam Asyairah. Sebenarnya maqasid syariah tu berlaku perbincangan sehingga As-Subki kata sukar untuk defend dalam hal ini. Kerana kita sebab kerana Tuhan buat. Sebabnya tu dalam syairah tak boleh. Sebab tu orang syairah tu yang cakap maqasid syariah lebih sangat tu, katanya dia tak berapa lah syairah dari segi syairah tu. Walaupun Al-Ghazali sebut itu pun pembahasan panjang. Apabila Al-Ghazali mengambil keputusan syairah itu untuk mentakwilkan apabila dia menyatakan Allah berbuat ini kerana itu. Adakah Allah terikat dengan sebab? Adakah Allah terpaksa buat satu benda kerana sebab tertentu? Asyairah tak benarkan. Kan? Itu bahas mengikat dia, Tuhan. Mengikat Tuhan dia tak boleh. Dia tak boleh menjadikan Tuhan ini di seolah dipaksa atau Tuhan ini kena buat begitu disebabkan ini. Jadi itu, tapi bila maqasid menuju maksud itu. Bila kita sebut syara'an ini kerana itu, diturunkan ini kerana itu, itu berlaku perbahasan. Tanya orang yang sebut Asyairah itu kadang-kadang duduk teringat masalah Ar-Rahman ala Arsistawa, dia tak tahu perbahasan yang lebih rinci daripada itu. Rinci lah masalah. Dan satu lagi Datuk, benda yang menarik juga apa untuk kita bahaskan di sini, apabila kita sebenarnya tidak anti kepada orang yang beriltizam dengan satu mazhab. Dua-dua dibenarkan. Siapa yang nak beriltizam, iltizam lah. Kita tak pernah masalah pun. Kita tak pernah pertikan. Kita tak sebut tak asuk. Ya, kita cuma masalah kita adalah pada orang yang tak asuk. Kalau dia bermazhab Syafi'i, dia berdisiplin, dia menghormati pandangan orang lain, kita okey. Cuma bab bermazhab ini, dia bukan hanya masalah fiqah. Masalah hadis pun mazhab juga. Kerana menilai hadis kebanyakannya adalah ijtihad. Kenapa dalam bab hadis kita boleh aja taklid dengan Ibn Hibban untuk mensahihkan hadis tu? Kita bertaklid dengan Imam Bukhari untuk mensahihkan hadis tu. Kita bertaklid dengan Imam Muslim kerana bertaklid. Sedangkan kita tahu mazhab Bukhari dengan mazhab Ibn Hibban ada sedikit berbeza dari sudut tawsiqul majahil. Kan? Ya. Tapi kita benarkan pula dalam bab hadis. Sedangkan ini juga ijtihad. Kalau isu fiqah, mesti satu mazhab. Sekarang kita nilai Ibn Hibban nak pakai ke tidak? Kerana berbeza mazhab Ibn Hibban dalam mensiqahkan perawi-perawi yang bermudah-mudahan yang tak dikenali ini dengan mazhab Al-Imamul Bukhari dan juga mazhab Muslim dan bahkan mazhab majoriti ulama. Jadi kita kena buat keputusan lah. Kita tak boleh double standard. Kalau di sana kita membenarkan untuk lompat-lompat, di sini jadi sebab itu dalam masalah ni sebenarnya pada analah dia bukannya isu ilmiah sangat, tapi isunya kok mana aku dapat peluang untuk ketuk orang. Kok mana aku dapat peluang untuk hentam dia dengan benda yang dia tak sebut. Ini benda yang sepatutnya sangat tidak sihat lah. Cuba kita bayangkan lah. Ni kita bagi satu contoh. Satu orang, dia baca kitab Al-Majmu'. Dia baca kitab Al-Majmu' Imam Nawawi. Dia baca mazhab Syafi'i begini, mazhab Ahmad begini, mazhab Ahlu Ra'i ataupun Hanafi begini. Lepas tu Imam Nawawi kata wal mukhtar, pandangan yang dipilih di sisi Imam Nawawi begini-begini, yang tak sama dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Lepas tu seorang ni dia kata saya nak ikut Imam Syafi'i lah, masalah ni tak nak ikut Imam Nawawi. Salah tak dia? Kita kata tak salah. Tapi dia satu orang dibaca, nampak macam Imam Nawawi ni betul pula, saya nak taklid Imam Nawawi lah masalah ni. Takkanlah orang ikut Imam Syafi'i betul, orang ikut Imam Nawawi salah. Sedangkan Imam Nawawi itu ala min wali ilmi Syafi'i. Dia belajar dengan ilmu yang datang daripada usul mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Cuma dalam bab furu' dia ada berbeza sikit lah. Begitulah keadaannya. Dan macam Datuk selalu sebut lah, carilah mana-mana satu potongan yang menghina Imam Syafi'i ke, menghina mazhab ke, mengutuk ke. Tapi kalau keluar daripada sana mungkin ada. Membodohkan orang. Membodohkan imam-imam pun besar buat dah. Tapi mereka ni, anak murid mereka ni kadang-kadang tak dengar apa. Dia dengar percaya. Puak-puak tu dia kata Imam Syafi'i bodoh. Mereka percaya. Padahal kalau kita suruh mereka cari di mana, mereka tak ada. Last sekali dia kata apa? Ada mereka kata memang tak ada rakan. Tapi mereka dalam hati mereka kata. Tu dia azam. Dia punya teruk tu sampai macam tu. Artinya itu adalah kerana dia jadi hasad di antara manusia. So ini adalah perkara yang bila dia berkelahi, idha khasama Fajar. Jadi apa, jahat. Bila berkelahi jahat. Dia melampau. Dia melampau jahat. Tapi Datuk, ada pengalaman masa pergi ke Matri baru ni. Tak ingat bulan berapa.
Tapi dia orang duk panggil nak bagi forum. Forum depan student. Hmm. Ada satu orang student ni, dia tingkatan 3 kalau tak silap, dia tanya pasal isu kunut subuh. So Ana jawab daripada awal, daripada macam mana cara ilmu hadis tu muncul, sampailah pada perbezaan pendapat ni. Sampailah kepada kenapa orang beza pendapat dalam bab kunut ni. Jawab soalan tu setengah jam. Akhirnya moderator kata satu soalan je lah. Tak boleh lah sebab jawapan dia panjang kan. Tapi alah, kenapa nak jawab macam tu? Kerana sebelum ni kita jawab pendek-pendek. Bila kita kata hadis kunut subuh ni dhaif dan sebagainya, dia tuduh kita lah, hang lebih pandai daripada Imam Syafiq. Jadi bila kita jawab panjang daripada awal pembentukan bagaimana berlaku perbezaan pandangan dalam ulama-ulama hadis kerana menilai seorang perawi, alah, akhirnya dia orang faham. Sampai ada satu video dibuat, diedit, siap bagi muka anak tu diletakkan pelajar sebelah sikat apa rambut sikat tepi, tapi semua muka rora je semua kan, baru orang faham. Walaupun orang kata macam tak baiklah buat, tapi selagi mana benda tu memberi faham, okey, akhirnya orang kata oh okey, kami faham. Macam Datuk kata kalau tak ikut Syafi'i, pandai pada Syafi'i, maksudnya hang pandai lagi pada tiga imam. Tak, dia kata depa kalau kita ni Imam Syafi'i ni dia punya kelebihan sekian-sekian, kalau kita tak ikut dia, adakah kita lebih pandai pada dia? Soalan tu, kalau sekiranya orang tu tak ikut Imam Syafi'i, dia challenge Imam Syafi'i, dia sorang-sorang buat. Tapi kalau kita nak tanya dia balik, awak tak ikut Imam Malik, awak pandai pada Imam Malik? Awak tak ikut Imam Ahmad, kalau nak pakai sifir dia kan? Kalau nak pakai sifir tu, ini semua pun macam budak-budak main guli jugalah. Kadang-kadang dia berkelai Pepuk ubat tancong. Ini. Lepas tu, satu lagi, dia kata apa yang susah-susah nak kita ikut mazhab tempatan, sudahlah. Tempatan mana yang sebut ni? Kadang-kadang alasan dia mazhab tu, tapi mazhab, amalan karut dia tu. Mazhab tempatan mana? Kalau kat Perlis ni, tak sama macam negeri lain. Maksudnya, ni yang cakap, ni otoriti agama ni. Kan otoriti yang telah diberikan kuasa untuk memutuskan pegangan agama dalam negeri ni yang berdaulat. Jadi bila dia kata ikut mazhab tempatan, tempatan mana yang sebut ni? Beras tempatan pun ada banyak, Bahar Kedah ke apa-apa ni? Ni kata mazhab tempatan ni mazhab Perlis ke mazhab Perak kan? Jadi benda-benda tu kadang-kadang sembang ni, macam seolah-olah macam Malaysia ni pakai satu mazhab Syafi'i dalam setiap keadaan. Bukan kita nak menghina, tidak. Tapi kalau ada satu negeri, masih India umpamanya, pakai Hanafi. Tempatan mana yang nak dipakai ni? Kalau masuk dalam masjid India, Hanafi. Walaupun dia dekat negeri Selangor, walaupun dia dekat negeri Perak, wilayah kan? Kan? Jadi kenapa kita boleh berlapang dada dengan mamak-mamak ni, tapi dengan sesama kita, ada negeri sembahyang tarawih 10 rakaat dah. Kan? Ada. Kan? Jadi itu kita kata kadang benda ni dia melangkaui perbahasan akademik yang sihat. Dia lebih kepada nak hasad, macam tu sebut tadi. Hasad. Hentam saja. Dia sengaja nak timbulkan supaya pengikut dia, dia tu timbul kebencian tanpa sebab. Kadang-kadang kita kesian orang awam ni, kita tak ada apa pun, alhamdulillah dunia berjalan dan alhamdulillah dakwah berjalan, tapi dia hidup dengan kebencian dalam diri pengikut dia tanpa sebab. Mereka benci tanpa sebab. Mereka sebab benda yang tak tahu, tiba-tiba dia berdengar, eh, dia pun ni kata Imam Syafi'i bodoh. Sampai begitu punya dia boleh fikir. Depa ni kata Imam Syafi'i bodoh, depa kata Imam Ghazali sesat, tak pakai Nawawi. Depa kata Imam Nawawi apa? Imam Nawawi pun bodoh, dia kata kan, macam tu kan. Jadi boleh sehingga sebegitu rakus dia punya akhlak dia di dalam pergaduhan ataupun perbezaan pendapat. Padahal bukan bermula kita berbalah dengan dia pun, kita cerita had yang mana kita nak cerita aja. Ni negeri Perlis ni umpamanya, amalan yang diamalkan di negeri ni, dia amalkan, ada jawatan kuasa fatwa dia, ada badan dia, ada ulul amri yang telah mengisytiharkan dia kan. Tak apalah, di negeri dia amallah hal itu kan. Tapi itu kadang-kadang kita kata kita kena beriltizam satu mazhab, tapi dalam bab niat puasa boleh pula ambil Maliki niat sebulan terus. Tak ada apa darurat pun nak niat setiap hari. Tapi lah ni pun nak pergi Mekah boleh pula buat keluar fatwa, lepas kata tak apa kalau sentuh pun tak batal semasa di Mekah. Cuma kita tanya balik, sebenarnya yang betul-betul ni kita beragama ni siapa dia? Untuk otoriti ke untuk Allah Ta'ala? Ataupun untuk orang tempatan dengan macam beras tadi kan? Kalau kita beragama untuk Allah, kita akan lihat bukan soal sagi orang, sagi apa, orang tempatan kita macam mana. Kita akan lihat pertama Allah mahu apa yang kita dapat faham. Akhirnya dia balik ke situ. Kemudian soal meraihkan di sudut tertentu tu kita ada dasarnya. Tetapi Allah mahu apa daripada kita. Ini soal agama, bukan soal menang kalah, bukan soal tarian, tarian mana yang diminati oleh penduduk tempatan ataupun itu bukan soal pakaian. Ini soal agama. Soal satu orang nak solat. Soal bagi satu orang nak berpuasa.
dia nak minta ustaz seronok dengan dia ke, dia nak tahu Allah Ta'ala mahu apa. Dia, kemudian untuk mengetahui Allah mahu bagaimana, dia kena memahami dalil. Kalau dia dapat faham dalil, kadang-kadang kita telah bagi tahu orang awam, hampa semua tak mampu faham dalil. Hampa orang awam, ini slogan yang selalu digunakan, takutkan untuk bagi orang awam langsung tak pandai. Tuan nak kata kalau orang nak beli kereta pun, dia tak engineering, kita tak boleh kata awak engineer ke nak tanya kereta ni bagus ke tak. Kan? Beli je lah. Kita tak boleh akan ada pendapat yang kedua ketiga. Tak ada pendapat. Lepas tu kita nak buat rumah. Rumah ni macam mana? Bagus. Kau arkitek kan? Nak tanya. Aku jual, aku arkitek, kau beli je lah. Boleh macam tu? Dalam hidup. Ini dalam agama. Kan? Dalam agama. Takkan kita tak boleh tanya sepatah. Handphone dulu orang, macam saya nak kata, orang dulu kita beli pun tengok tak tahu orang tu, lah ni pakcik yang tak arti baca ni pun boleh tahu handphone, smartphone kan. Takkan kita agama tak smart sampai yang lain. Kalau bab agama tak arti, tadi saya bercakap dengan beberapa orang, kata duka cita ada orang Melayu kita ni kerja di pejabat, kadang pegawai turus lah, jusa lah, begitu statistik lah semua. Hebat dia di pejabat, tapi once dia ada pencen, pergi duduk di masjid, dengar ustaz tu cakap benda yang tak ada fakta pun, dia dah tak question dah. Benda dah against facts. Dia boleh telan. Kadang-kadang cerita yang dah tak logik, dia boleh telan. Dia tak tanya sumber dia mana. Dia dah tak ada. Dia merendahkan. Dia adalah memandulkan fikiran dia bila bab agama. Kita tak mau macam tu. Kita tak mau agama jadi opium. Agama jadi candu. Agama mesti sentiasa evidence based. Agama sentiasa membawa manusia ke hadapan. Dan bila dikata orang awam tak wajib tahu dalil, tak wajib tahu bukan bermakna tak boleh tahu. Boleh tahu, boleh tanya, bagi tahu lah. Kan? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Orang tanya pada sahabat, sahabat baca hadis Nabi SAW, kalau benda itu diperlukan ataupun ada kepentingan kan, untuk nak meyakinkan dia lagi. Tapi bila kata, bila ulama kata tak wajib orang awam mengetahui dalil, seolah-olah macam tak boleh nak baca dalil tu, macam memeningkan orang awam. Bukan semua orang awam tu satu level. Ada orang awam, kalau kita, yalah anak dulu duduk di Lembah Kelang kan, masa tu ada taudiah lah Lembah Kelang, Kuala Lumpur. Tapi sekarang ni bila minta tak dapat dah lah kan. Sebab kita pun dah duduk jauh dah. Kita pun tak adalah nak selalu ke sana lah. Kita pun taklah bersungguh sangat nak pergi minta. Cuma bila kita berhadapan dengan audiens yang di Lembah Kelang ni, kebanyakan mereka berpengetahuan dalam bidang mereka tu tinggi. Bahkan mungkin mereka belajar benda yang lebih dahsyat, lebih hebat daripada belajar ilmu agama. Lebih complicated. Belajar admats dan sebagainya. Jadi takkanlah dalam bab agama ni kita langsung tak boleh nak mendalam sedikit. Jadi sebab itu kadang-kadang sebenarnya benda ni bila kita sebut tentang dalil dan sebagainya ni, ada orang dia tak selesa sebab kadang-kadang ceramah dia tu dia tak sempat nak buat homework. Kan? Kok mana pun kita ni bila nak berkuliah, kita mesti buat homework sikit. Paling tidak kita mesti peruntukkan 2 jam, 3 jam. Murid tanya dia, ada dalil ke? Nabi buat macam mana? Ni puak tu lah. Dia marah. Ni puak tu lah, dia tanya dalil. Patutnya dia bangga. Betapa anak murid dia tu ataupun pelajar dia tu mengambil berat tentang Quran dan Sunnah. Sebab lama ni kau nak suruh dia baca Quran tu apa? Takkan nak, hanya semata-mata untuk dia baca berlagu. Untuk dia faham, untuk menjadi petunjuk. Tapi kalau kata kita tak ada faham Quran, kita tak ada faham, ustaz ulama-ulama aja faham, kita tak faham. Kan, tapi kau suruh dia baca untuk dapat pahala, macam dia tak payah perlu faham. Dia orang kontradik. Bila dia ke kempen, sebahagian tu kempen parti politik, so, rojok Quran dan sunnah. Tapi bila kita cakap Quran sunnah, dia kata kita tak boleh faham Quran sunnah, kita hanya dengar ulama cakap. Tapi dalam slogan parti sebut Quran dan Sunnah. Ini pun satu masalah yang ada. Sebab kita tengok kalau dalam isu politik ke ekonomi ke, mereka memang guna agama ni. Nak bagi laku barang, nak bagi dapat sokongan. Tapi matang pengamal ibadat ni, dia lain sikit. Kan? Politik, macam mana kita tengok kan? Kita tengok macam mana politik? Yalah. Menunggang agama untuk kepentingan politik ni, bukan hanya berlaku hari ni lah. Benda ni berlaku lama dah. Lama lah kan? Kan? Sebenarnya, yang awal-awal menunggang agama untuk kepentingan politik ni,
golongan-golongan, dia ada dua golongan tu kan. Yang pertama golongan Syiah, yang keduanya golongan Khawarij, pemalsu hadis. Pemalsu hadis kan, pemalsu hadis seperti Ghiyas bin Ibrahim, yang mana bila dia melihat khalifah main burung, pada masa itu main burung, dia terus reka hadis pasal burung. Maksud dia tunggang agama tu untuk dapatkan keuntungan daripada pemerintah pada zaman tu. Syiah pun sama juga, bila dia melihat benda tu boleh untung kat dia, maka dia reka hadis untuk dapat sokongan daripada orang, kerana menggunakan agama ni dia murah dan mudah. Maksudnya kalau nak promote barang komersial, kena bayar iklan lah, kena buat benda tu lah, kena buat benda ni, kena bayar kan, professional fee dan sebagainya. Kena ada brand tapi kuat kan, nak kena bagi orang percaya ni. Tapi bila kata benda ni agama tau, benda ni Tuhan suruh, Nabi suruh, jadi orang tak question banyak. Sebab orang ingat itu adalah satu tuntutan yang orang tak boleh soal banyak. Jadi sebab itu bahayalah kita menunggang agama untuk kepentingan politik. Tapi kalau politik memang kita terpaksa menjadikan agama sebagai panduan. Bukan kata kita boleh pilih, tak boleh pilih. Memang kena jadikan agama sebagai panduan. Tapi bukan dengan menunggang agama. Yang tu tak boleh lah. Ada juga yang kadang-kadang kita tengok dekat-dekat nak pilihan raya, dia pergi Mekah. Dia sebenarnya tunggang menggunakan agama untuk kepentingan politik diri ini, bukan saja membabitkan mana parti tertentu. Sama ya. Kebanyakan, sebab tu kita lihat bila mari kerajaan mana-mana pun, dia cari slogan-slogan yang kadang-kadang berbunyi Arab. Pasal berbunyi Arab? Sebab dia tahu bahawasanya supaya ada nampak macam agama sedikit. Ini anda nak ulas sedikit tentang masalah ini. Supaya kerana dalam sepanjang kerajaan, kerana dia dua-dua sifat kerajaan. Ini Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi dia tulis satu buku yang menarik, bukan risalah kutip, sorry, tapi kita ingat patut kita baca. Bainal Hidayah wal Bainal Jibayah wal Hidayah. Di antara pemerintah atau kerajaan yang diwujudkan kerana untuk mendapat habuan dengan kerana untuk menegakkan hidayah. Untuk mendapatkan jibayah ni sebenarnya tax ataupun jibayah itu zakat kan. Maksud nak collect apa benda yang boleh untung. Habuan lah. Habuan, untuk dapat habuan untuk kepentingan diri dan kerajaan untuk menegakkan hidayah. Apabila kerajaan tu dibentuk, apabila tujuan politik dia, kita nak tengok agama tu hadir di dalam pemerintahan dia tu untuk apa? Kalau agama tu hadir kerana dia memang beriman dengan agama tu, itulah yang dia nak tegakkan dalam hasrat dia, perjuangan dia. Itu dia memang dia memang meletakkan agama pada tempatnya. Itu memenuhi makna alladziina immakkannahum fil ardh aqamus shalah wa atuuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Itu orang yang kami bagikan kedudukan tamu kami, dia mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Tapi kalau dia jadikan agama tu sebagai penguat politik dah. Dia penguat politik dah. Pasal dia bukan mau agama tu sangat, tapi dengan slogan tu orang akan support dah. Sokongan tu datang. Itu dia menunggang agama. Tak kira dia daripada aliran mana, parti mana, siapa saja. Kalau itulah tujuan dia, individu ke di peringkat parti politik ataupun negara, dia mempergunakan agama. Tapi kalau agamalah yang menjadi tujuannya. Maulana Abdul Hasan sebut satu benda yang saya suka sangat dalam Abdul Hasan An-Nadwi ni di sudut ni. Ialah kerana dia kepada asal Islam ni, kerajaan yang ada tu bukan tujuan. Kerajaan itu ada hadiah Allah untuk dakwah. Kata apa? Hasil daripada dakwah yang dilakukan oleh Nabi, hadiahnya kerajaan. Sehingga hari ini orang melupai kerajaan yang dibentuk oleh umat Islam ni ada hadiah Allah untuk dakwah. Bukan matlamat. Bukan matlamat. Kerana itu dengan kerajaan itulah dapat ditegakkan islah, didapat ditegakkan maslahah manusia, dapat disebarkan agama. Allah bagi hadiah pada Nabi setelah 13 tahun di Mekah. 10 tahun. Kemudian Allah mari Madinah, dapat hadiah itu. Dan hadiah itulah yang disambung oleh orang Islam hari ini. Tapi kemudian orang telah lupa, orang jadikan itu bukan hadiah daripada dakwah. Dakwah itu menumpang daripada kerajaan. Bukan kerajaan itu ditegakkan untuk menegakkan dakwah atau menegakkan maslahah atau menegakkan hidayah. Kalau nak tengok asal lah, very idea, begitulah asalnya. Tapi tak apalah, kita bincanglah konteks yang ada hari ini. Sejak dulu, apabila itu yang Sayyidina Ali sebut, apabila tengok Khawarij mengangkat
Innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Kalimatul haq yuradu biha batil. Batil. Kalimah yang benar maksudnya. Tapi maksudnya batil. Kerana maksudnya kepentingan kau, bukan kepentingan agama. Bunyinya agama, tapi kepentingan diri dia. Sebab itu apabila sampai pada nas agama yang membabitkan yang against diri dia, yang tu dia tak mau pula. Macam kita sebut tadi kan, kita mesti menegakkan Quran dan sunnah dalam pemerintahan. Tapi kita balik kita ikut balik Quran dan sunnah dalam ibadah. Ini entah lain ni. Jadi dia slogan. Betul-betulkah dia nak menegakkan atau sebagai satu slogan di dalam politik semata-mata? Jadi kita rentas benda ni, rentas parti. Penyalahgunaan agama ni rentas parti. Sebab tu kita hendaklah orang agama hendaklah berhati-hati. Jangan tergopoh-gapoh apabila tengok kerajaan, mana-mana kerajaan sebut Islamnya, kita lompat pergi. Tanpa kita terlebih dahulu menilai dia nak Islam ke ataupun sebenarnya kesungguhan. Dia nak diri dia tu. Dia nak untuk menegakkan kepentingan dia. Kadang-kadang sekularisme, walaupun kita tidak support, tapi kadang-kadang dia lebih baik daripada menyalahgunakan agama. Sekular dia tak mau guna agama. Saya anda selalu sebut, kalaulah barat tu tidak sekular, Islam tak boleh masuk ke barat. Tapi oleh kerana dia telah menjadi sekular, jadi dia tak peduli untuk Islam masuk ke negara, ke Europe. Kalau dia begitu Kristian, dia tak akan benarkan orang Islam berdakwah sekarang. Tapi itu kebaikan sekular di barat lah. Bukan kita nak suruh tegakkan sekular dalam negara kita. Tapi kalau guna agama hanya untuk permainan politik, akhir agama politik tak tertegak pun, you better jadi orang sekular yang mana dia tak kacau agama. Tapi kalau you betul-betul nak lekakan agama, nak sebut agama dalam politik, you sebut dengan jujur. Memang itulah yang menjadi cita-cita murni you untuk menegakkan agama di dalam negara. Agama dalam politik ni bukan mesti menegakkan semayang dalam politik kita, itu saja. Tapi menegakkan kemaslahatan, keikhlasan, sehingga para sahabat, itu dikatakan para sahabat ni masuk ke Rom, masuk ke Parsi, masuk ke bandar-bandar besar melihat Rom dan Parsi, tapi balik sebagai sahabat yang saleh. Tidak pernah pun dunia itu menyebabkan mereka mengubah diri mereka. Dan dia satu garisan yang halus lah antara apa kita, sebab kita tengok semua pemimpin dia cenderung nak dekat dengan agama ni, tapi kita tak tahu sama ada macam Datuk sebut keikhlasan dia untuk menegakkan agama atau kan. Kami nak kan pemimpin dia suka pada orang agama ni, kita kena tengok. Dia suka kerana orang agama tu, dia suka pada agama atau kerana dia tahu orang agama akan membawa ada pengaruh untuk politik. Kerana kita tahu agama ni pengaruhnya sangat kuat dalam masyarakat, terutama dalam geografi. Dan dia ada macam-macam jenis jugalah yang orang awam kena tahu. Ada orang yang menggunakan ibadat tertentu untuk dia tunggang supaya dia tu nampak saleh pada masyarakat. Yang ni paling mudah lah. Sebab tu kata bila nak pilihan raya, maka beramai-ramailah pergi umrah. Majlis sana, majlis sini, bersama dengan ilmuan tu, bersama dengan semayang pun ambil gambar. Itu pertama. Yang kedua, satu lagi dia next level apabila hukum-hukum pula dipermainkan, diubah-ubah hanya semata-mata kerana nak mewajarkan tindakan politik yang bersifat ijtihadi. Ini pun bahaya juga. Jadi sebab itu, sebagai orang yang mengikut ni, kena letakkan kepentingan agama tu yang first. Kepentingan kumpulan dan aliran dan parti di belakang. Jadi kalau betul benda ni telah bercanggah dengan apa yang disebut oleh agama, maka kena dahulukan. Sebab kadang-kadang bila kita sebut benda ni, anda sebut benda ni lama juga dulu, sehingga ada orang kata dia ni macam pelik. Sebab bila kita kata parti ni adalah wasilah, agama itu adalah tuntutan, agama itu adalah matlamat, benda ni jarang disebut dulu. Datuk Mufti antara yang awal sebut lah. Tapi bila kita sebut benda tu dan kita kempen, ramai orang kata macam dia ni atas pagar, dia ni tak tahu, dia ni tak ada pendirian. Tak ada. Sedangkan pendirian, itulah pendirian yang sebenar. Pendirian yang sebenar adalah bersama dengan kebenaran, tak kira di mana. Kun ma'al haq haisuma kunt. Berada bersama kebenaran di mana pun kebenaran itu ada. Kan? Jadi selalu anda sebut benda ni, kalaulah agama itu tidak pernah terkurung di dalam satu mazhab, begitu juga agama tidak pernah terkurung dalam satu parti. Kerana parti lebih kecil daripada mazhab. Parti lagi lekeh nak dibandingkan mazhab. Mazhab dengan segala argumen, hujah dan madrasah dia. Usul, parti, satu parti orang tubuh didaftarkan oleh pertubuhan. Cuba tengok hari ni berapa banyak. Ini sebutlah untuk semua lah. Kita
anak kita semua alhamdulillah ada kawan daripada semua parti politik, alhamdulillah. Tapi kita nak sebut untuk pengikut, para pengikut ni, jangan fanatik, jangan taksub. Cubalah tengok rekod dalam Malaysia ni, berapa kali berubah. Semalam kata tak boleh, hari ni jadi boleh. Yang tu bersumpah mati-matian tak akan, yang hari ni dia buat. Semua yang mereka buat kebanyakan itulah yang mereka janji, sumpah seranah dulu bahawa mereka tak akan buat. Tapi mereka buat. Kemudian apa yang mereka kata sama sekali tak akan mesti dilaksanakan, hari ini mereka kata tak boleh laksanakan. Siasatu ukhtul kadhib. Siasat saudara politik. Politiklah saudara pembohongan. Kan? Saudara pembohongan. Bukanlah kita politik dalam erti kata itu, tapi kalau politik dalam erti kata orang kata Islam tak boleh disahkan dengan politik. Islam itu adalah tujuan berpolitik ialah menegakkan Islam. Islam dalam kerangka yang luas lah, bukan Islam lah maksud arti kata potong tangan saja, itu bukan itu maksudnya. Islam ni kita masalah yang luas, tapi itu tujuannya. Politik. Tapi yang berlaku sekarang ni bukan. Yang berlaku sekarang ni politik yang mana apabila bercakap politik, wak mari dalil agama. Ataupun bercakap politik, semua bunyi beragama. Semua ni bukan parti mana tertentu je, semua parti buat. Ha, sebab tu yang ada yang bukan Islam pun try baca dalil. Lepas tu yang bergaduh tu sebab apa? Dia tahu market dia yang itu. Market dia yang itu. Sebab tu kalau boleh, kita ni kena ada peraturan juga. Orang politik ni kalau dia tak pentas kempen politik ni, banyak mana kadar yang dia boleh guna agama ni. Sebab tu dalam negeri-negeri kadang-kadang payah juga. Kadang-kadang agama tak boleh cakap. Di ustaz-ustaz tak boleh cakap agama. Tapi bila orang kempen politik, apa, ahli kempen politik ni, parti macam-macam lah, bukan satu parti lah. Ada yang ni pun baca dalil, itu yang baca dalil, itu baca dalil. Dulu masa awal kita muda-muda, kecil-kecil lagi teruk. Masa nak mula baca semua, nak parti-parti nak baca Nabi Muhammad Subhanahu Wa Taala apa dah kan. Dan maksudnya kenapa jadi macam tu, kerana dia rasa dia pun nak dapat pengaruh agama. Masa tu orang tak berapa lagi kan. Kan kita tutuplah ceramah kita malam inan dengan inna lillahi. Nah, macam tu. Sampai begitu pada zaman dulu kan. Tapi lama-lama dah pandai dah, mula dengan alhamdulillah, tutup dengan semua. Dia berubah. Semua parti melalui proses yang sama. Tapi siapa dulu dan kemudian dalam menggunakan agama. Akhirnya semua benda yang dulu umpamanya, anda kata bahawasanya sebahagian benda-benda yang kita sebut tentang agama ni tak boleh dibuat dalam konteks sekarang ni. Oh, dia kata ini Dr. Mazhar ni tak jelas. Tak jelas fikrah yang tak jelas. Fikrah yang tak jelas. Sekarang ni bila mereka terlibat dalam pemerintahan, mereka kata yang sama. Kita telah kata dulu. Begitu juga parti-parti yang lain. Sama juga. Sebab itu kita, para pengikut ni, jangan fanatik. Kalaulah kami ni menyeru kepada tidak fanatik dalam bermazhab, melihat kita lebih patut menyeru jangan fanatik dalam berpolitik. Bukan maksud kita memusuhi orang parti mana-mana, tapi maksudnya kita tak mau elakkan orang Islam jadi bodoh kerana terlalu taksub kepada parti tertentu. Akhirnya diperbodohkan. Lepas tu parti tu ubah pendirian. Dia terpinga-pinga. Hari tu dia tergulat-gulat, dia jumpa kita, dia malu lah. Hari tu kami hang sampai nak kapek dengan aku. Hari ni hang sama pula benda. Dulu ada tu, ingat ada satu ustaz dia bila parti PAH dan UMNO bila bermuafakat tu, siap dia tulis bergema takbir malaikat lah pun. Pernah satu ustaz menulis. Kita pernah tegur lah masa tu kan, tapi pengikut dia hentam kita balik lah. Tapi bila tengok, bila muafakat tu tak jadi, jadi macam mana agaknya kan, adakah malaikat dah berhenti bertakbir ke macam mana? So dia menulis tu kadang-kadang terlampau seronok, tapi menulis tu dia dipengaruhi oleh benda-benda yang tak sepatutnya ditulis. Sebab tu bila kita tegur, kita kata seronok tu seronok lah, tapi jangan over menulis seolah-olah macam kebenaran itu hanya melingkungi kamu dan kumpulan yang kamu suka saja. Kerana nanti orang yang kamu suka tu akan pergi ke tempat lain. Masa tu kamu nak baca dalil apa pula? Sebab sebelum ni kamu kata malaikat dah bertakbir dan sebagainya, bergema dan sebagainya ni. Jadi sebab tu kita banyak menegur, supaya teguran-teguran ni kadang-kadang kita terima jugalah. Pahitnya tu orang duk kutuk kita macam-macam, orang duk tuduh kita macam-macam, tapi kita rasa ini tanggungjawab kita kena betulkan. Tapi tak kudih lah pun kalau orang kena kutuk kita pun. Ada juga orang yang pelik, kenapa Datuk macam agak dingin lah pada awal ni, tak pergi macam orang lain tukar-tukar agama kan, pergi pada PM ketika dilantik.
Tak pasal kita tengok pengalaman kan. Bukan kita benci siapa-siapa sangat. Kita tengok pengalaman. Pengalamannya orang orang politik ni lebih kurang macam tu lah. Kita berhati-hati. Salamah bin Dinar menyebut kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Dulu dia kata orang pemerintah itu inginkan apa yang ada di tangan orang agama. Pada ilmu mereka. Maka mulialah orang agama. Tapi kemudian apabila berubah, orang agama tu inginkan pada apa yang ada di tangan pemerintah. Lalu mereka hina di pada mata pemerintah. Dan itu, ini ini kita 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 sebut, kita nak ingatkan rakyat tadi. Kebenaran ataupun benda yang betul ni, dia tidak terkumpul macam Dr. Zamin sebut pada satu satu parti. Kadang-kadang parti ni dia betul lah bab tu. Kemudian dia parti ni dia betul pula lah bab yang lain. Parti ni dia betul. Dia dia macam-macam juga dalam mazhab tu. Ada kaul yang rajih dalam mazhab ni, rajih dalam mazhab ni. Apatah lagi parti. Kadang-kadang dia ni cakap bab ni parti ni betul. Kemarin dia salah, hari ni dia betul. Yang besok parti ni betul. Kalau kita tak tangsung, kita dengan senangnya kita kata dia betul. Hang bukan parti lain kah? Aku tak terikat dengan lambang tu. Aku terikat dengan apa yang dia cakap tu. Kita terikat dengan apa yang dia cakap tu. Itu argument dia dalam bab tu dia betul, kita kata dia betul. Dalam bab ni dia salah, kita kata dia salah. Itu yang sepatutnya dibuat. Kalau begitu kita akan ada politik yang ada matang dalam dalam negara kita. Kalau tak, politik tak masuk macam ni. Saya baru jumpa dengan satu orang tokoh. Dia kata selama ni dia sangka parti A tertentu ni yang tak masuk dengan pengikut dia bertakbir lah apa. Tapi dia ni rupanya dia kata parti hak satu lagi ni lebih taksub lagi, dia kata. Itu dia punya cerita lah. Sejauh mana betul tak betul tak tahulah. Tapi lebih taksub lagi, taksub dengan pemimpin dia. Sampai salah pun orang tegur tak boleh. Sampai pemimpin dia dulu kata benda lain, buat benda lain, tak will habis. Dia tak will bagi habis. Dan memang ada. Kadang-kadang kita kata dulu kata lain, ada bulu. Dia tak will. Kau kata dulu dia salah lah. Hak ni tak apa, kita bagi peluang dia buat. Tapi kau cuba untuk takdiskan. Kita juga mungkin kena buat tajuk anak mari ni tentang ulama pun sama. Disucikan atau dihormati. Ini penting. Ini parti ahli-ahli parti politik ni. Jangan jadi macam kau. Jadi kau. Walaupun sampai tu juga kadang-kadang dalam kerajaan pun juga sama. Kadang-kadang oleh kerana dia tu ketua parti tentu, dia jadi menteri. Menteri yang tak berkualiti. Tak boleh buat kerja dah, orang semua tahu. Dia bantu buat tepuk tangan. Dia duk jadi juga, dia tak mahu nak letak. Jadi, tak perform pun. Tak perform kan. Pun. Dia macam Gus Dur kan. Mundur. Dia kata nak ke depan pun tak boleh. Bagaimana mau mundur ke belakang saja, mesti dipimpin. Jadi, itu macam dah tak boleh dah. Buat usaha cari apa nak rakyat nak buat pun tak jadi. Duk pegang juga pasal dia ketua parti. Itu pun masalah. Merugikan negara ketaksuban ini. Kerana terlalu taksub dengan politik. Kalaulah dia tu bukan ketua parti mereka, mereka kritik habis-habisan dah. Ini yang kita tak mahu di dalam negara ini. Jadi alhamdulillah banyaklah yang kita telah kupas sehingga kita tak sempat nak menyentuh roti Uzbek kita ni. Tapi untuk penonton, alhamdulillah kita dah bersiarat ni sekat pukul 11, tapi masih ribuan yang setia kekal bersama kita. Mungkin ribuan ni pun tak jelas mana ataupun pegangan. Tak, yang ribuan tu Ustaz Mat, dia nak kontak Ustaz Mat lepas ni untuk ada pendaftaran. Ya. Okey, kita juga oleh kerana mazhab yang pelbagai. Kita ada roti Uzbek dan kita ada kucai. Ni pulut kucai. Tapi pulut ada mazhab kucai. Pulut ada mazhab kata wajib. Kami panggil wajib. Khilaf pun lah. Khilaf pada nama. Ada kata pulut kacau. Ada kata kacau. Ada pulut kucai. Ada pulut kucai. Itu khilaf kira'at je lah. Tapi kalau sampai wajib tu, itu dah keluar masak. Itu dah kira'at. Kami bukan sunat-sunat lagi dah. Wajib. Okey. Jangan lupa yang menonton untuk ni, kongsi. Ni tak berkenal benda apa ni? Oh, saya tak nampak. Ni dangai ke darai? Yang ni dangai lah. Jangan silap baca. Kalau silap baca, dia jadi darai. Darai ni bahaya juga. Dangai boleh makan. Darai tak boleh. Darai tak boleh. Okey. Jadi, siapa-siapa yang nak mengiklankan makanan, bolehlah kita iklankan kan. Cuma hari ni kita ada makanan Malaysia dan makanan Uzbek. Sekejap yang akan makan tu.
Ya. Jadi alhamdulillah, kalau ada komen boleh komen lah. Terima kasih juga ni pada PMT. PMT ramai ni. PMT dan kita ni kalau yang nak sumbangan kepada kami, tak payahlah kan, kepada PMT. PMT boleh. Ada dia pemain daripada Pinang ni. Dia pemain daripada Pinang. Kalau PMT ni tak tolong siarkan, jadi sebab musabab lah mereka ni menyebabkan kita semua dapat bersiaran. Cuma minggu depan kita kena minta mereka buat nasi kandak mai. Ya. PMT kena buat naik dia punya apa? Nombor akaun. Nombor akaun kan? Ini ramai. Ada. Ada iklan lah. Okey, dan kita tak dapat apa-apa bayaran daripada PMT ya. Kita bantu PMT, banyak bantu kita. Okey, terima kasih sekali lagi di Pentas Fikrah dan Hujah. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam Fikrah dan Hujah, InsyaAllah dengan pemikiran yang lebih segar, dengan hujah yang lebih matang dalam pertemuan yang akan datang. InsyaAllah kongsikan, share. Alhamdulillah, dan terima kasihlah kepada semua yang mengikuti dengan komen-komen yang menarik, dan ramai yang puji pencerahan yang baik daripada SS, perkongsian ilmu yang banyak daripada doktor. Dan dia berkata muka doktor pun semua elok walaupun ada yang apa, daif. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikrah dan Hujah, bertemu lagi pada masa akan datang. Terima kasih.